modal ya. Mudah-mudahan semua di akhir pendidikan ini punya kemampuan menyusun, membuat media untuk dakwah ataupun ceramah ini seperti ini. Jadi ya tentu nanti pada saatnya di lapangan kita menyesuaikan dengan kondisi, mungkin ada yang aja oral saja, tapi kalau di ruangan bisa memungkinkan akan sendiri. Jadi karena nanti yang akan kita hadapi ini sangat berat. Sebuah harapan baru, harapan besar pemerintah Kabupaten Bekasi dan masyarakat Bekasi untuk melihat perkembangan dakwah Islam di Kabupaten Bekasi yang lebih modern, sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan kaidah-kaidah dan inti dari dakwah Islam itu sendiri. Lebih dikaitkan dengan wawasan kebangsaan, tadi dibawakan demikian bernas, bagaimana Quran dan juga ajaran Nabi memperkuat sebenarnya wawasan kebangsaan itu, sehingga kita bangsa Indonesia, khususnya kaum Muslim Indonesia di Kabupaten Bekasi, tidak perlu lagi ragu dan tidak perlu lagi was-was terkait dengan bagaimana implementasi wawasan kebangsaan dikaitkan dengan ajaran Islam dan daya gunaan alumni-alumni yang sekarang ini agar betul-betul bisa menjadi pendobrak, kan ya, pembaharu dari kegiatan dakwah dan juga pembina.